Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari lesehan Bintang Rasa yang terletak di Desa Pandan Arum, Kecamatan Pacet. Review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Di sebelah kiri ini ada Masjid Jami' Sabilul Muttaqin. Jadi ini saya arah dari Mojosari menuju arah Pacet. Kita belok ke kiri menuju searah dengan ke Pondok Amanatul Ummah. Cerita sebenarnya saat saya mereview lesehan Bintang Rasa ini, perjalanan dari sepulang Bernard Valley menuju Naps Cafe, tiba-tiba saya ingin mencari makan dan ketemulah lesehan Bintang Rasa ini. Karena rasanya enak dan harganya juga terjangkau, makanya saya reviewkan untuk teman-teman. Jadi ada referensi buat teman-teman di saat ingin mencari makanan enak dan terjangkau di sekitaran Pacet, terutama di Desa Pandan Arum ini. Nah, kita sudah sampai di lesehan Bintang Rasa. Teman-teman bisa memarkir kendaraan teman-teman di depan lesehan Bintang Rasa seperti ini. Jadi untuk biaya parkirnya gratis. Kita review mulai dari depan dulu. Terlihat ini ada orang jualan degan. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung tidak untuk makan, hanya ingin membeli es degan, sangat diperbolehkan sekali. Untuk harga es degan gelas kecil 5.000 dan gelas besar 7.000. Dan di sini juga menyediakan degan hijau. Untuk jam operasional dari lesehan Bintang Rasa ini buka mulai dari jam 10 siang sampai jam 9 malam. Di depan itulah letak dari kasir. Jadi teman-teman bisa membayar makanan dan minuman yang teman-teman pesan saat mau pulang di kasir ini. Inilah macam-macam daftar menu yang ada di lesehan Bintang Rasa. Dan inilah macam-macam tempat duduk yang ada di lesehan Bintang Rasa, mulai dari tempat duduk biasa sampai lesehan. Di atas meja dikasih nomor seperti ini, di mana teman-teman bisa menyebut nomor ini saat membayar pesanan teman-teman mau pulang nanti di kasir. Tidak jauh dari tempat duduk disediakan tempat cuci tangan. Untuk fasilitas toilet berada di samping orang jualan es degan tadi ya. Sedangkan untuk fasilitas musola berada di sebelah kanan kasir itu ya. Saat saya berkunjung ke sini mencoba memesan ayam kremes, di mana ayamnya empuk, kriuknya juga gurih. Jadi makan di sini recommended banget. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari lesehan Bintang Rasa yang terletak di Desa Pandan Arum, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.